Masih tentang prinsip pembukaan, kali ini kita akan membahas rokade atau blokir. Oke, langsung kita mulai aja ya. Blokirlah sesegera mungkin dan blokirlah sesering mungkin. Putih sudah mulai membangun serangan dengan menempatkan peluncur dan kuda di lingkaran luar. Lalu apa? Pindahkanlah raja ke posisi yang aman dengan melakukan blokir. Geser raja dua kotak dan pindahkan benteng ke sampingnya. Dengan rokade, posisi raja menjadi lebih aman di belakang tiga pion dan di samping benteng. Dan benteng bisa ikut membantu serangan di lapangan tengah sesegera mungkin. If you were black in this position, what would your plan be? Castle early and castle often. How can black prepare? Bagaimana caranya hitam bisa melakukan rokade? Tentu saja dengan memindahkan kuda terlebih dahulu. Bersiap rokade dan mengancam pion di E4. Setelah putih menggerakkan satu pion untuk melindungi peluncur dan pion yang ada di depannya, maka hitam bisa segera melakukan rokade. Apakah rokade sedemikian pentingnya? Karena pertarungan itu terjadi di lapangan tengah, maka kita tidak menginginkan raja ada di sekitar lapangan tengah. Kita harus segera menggesernya ke posisi pinggir dan melindunginya. Saat ini raja putih sudah melakukan rokade, tapi raja hitam masih berada di lapangan tengah. Benteng putih bisa langsung mengancam raja hitam dan melakukan skak. Raja hitam tidak bisa melakukan rokade karena jalur rokadenya terancam oleh peluncur putih. Peluncur hitam bisa menutup jalur benteng putih, tapi tentunya akan dengan mudah dimakan oleh benteng putih. Atau bisa saja menteri hitam yang menghalangi langkah benteng putih, tapi tentu saja akan dengan mudah dimakan oleh benteng putih dan kembali skak. Dan raja tidak bisa memakan benteng putih karena benteng putih terlindungi oleh peluncur. Raja hitam tentu saja ingin melakukan rokade, tapi karena rokade tidak bisa dilakukan saat sedang posisi skak, maka raja hanya bisa bergerak satu langkah. Karena tidak bisa melakukan rokade, maka benteng hitam tidak terhubung satu sama lain. Would you believe white has an even stronger way to take advantage of black's exposed king? Instead of winning the queen with the awesome rook check, we can. Tentu saja ada langkah yang lebih baik bagi putih selain melakukan skak dengan menggunakan benteng, yaitu dengan melakukan skak menggunakan menteri. Once again, black's king cannot move as white's bishop prevents its escape. Langkah hitam untuk menutupi serangan dari menteri putih ini tentunya adalah dengan memajukan menteri hitam menutupi gerakan menteri putih. Tapi kemudian menteri putih akan dengan mudah memakan menteri hitam dan skakmat. Karena menteri putih dilindungi oleh peluncur, sehingga raja hitam tidak bisa memakan menteri putih. Mari kita lihat contoh selanjutnya. Di sini menteri hitam sudah mulai mengancam hingga ke dalam pertahanan bidak putih. Menteri hitam mengancam benteng putih yang ada di sebelah kanan. Apa yang harus dilakukan oleh putih selanjutnya? Posisi raja sendiri saat ini tidak aman karena masih berada di tengah dan terancam oleh benteng yang ada di depannya. Bisakah kita memindahkan raja ke tempat yang aman dan melindungi benteng di sebelah kanan dalam waktu yang bersamaan? Bisa, tentu saja, dengan melakukan rokade. Dan sekarang benteng putih saling terhubung dan saling melindungi, sehingga menteri hitam tidak bisa lagi memakan benteng putih yang ada di sebelah kanan. Oke, untuk selanjutnya, mari kita mulai tantangannya. Kita mulai
Ada beberapa jalan, beberapa langkah yang baik untuk posisi ini. Tapi langkah apa yang terbaik bagi Raja Putih? Kita coba. Oke. Raja Putih sudah terproteksi dengan 3 pion di depan dan benteng di sebelah kiri. Lanjutkan. Hitam ingin rokade raja ke tempat yang aman. Tapi kuda di G8 mengganggu gerakan. Bagaimana cara kita membangun menggerakkan kuda ini ke tengah mengancam pion putih di E4 pada saat yang bersamaan? Oke. Mari kita sekarang memindahkan raja ke tempat yang aman. Oke, raja sudah aman dan benteng bisa disiapkan untuk serangan selanjutnya. Putih punya banyak pilihan, tapi mari kita mengingat yang paling penting dalam permainan catur, keselamatan raja. Mari kita rokade raja kita. Kuda hitam maju ke pinggir, tapi bermaksud untuk rokade pada langkah selanjutnya. Bagaimana cara kita menghalangi hitam untuk rokade dan melakukan skak? Oke, kurang kuat, katanya harus pakai queen. Oke, menteri. Bagus, sekarang mari kita lanjutkan dengan skakmat. Oke, lanjutkan. Kita mengancam untuk menangkap pion kita di E4 dengan skak. Mari kita pindahkan raja kita ke tempat yang aman dan siapkan perangkap. Oke, kita bagus. Raja hitam memakan pion kita tanpa sadar bahwa kita bisa mengancam raja hitam, raja dan menteri hitam pada saat yang bersamaan. Mari kita lanjutkan. Sekarang menteri hitam mundur untuk menyelamatkan raja hitam. Mari kita makan menteri hitam. Ya, dan sekarang hitam kehilangan menteri. Kita lanjutkan. Raja putih tidak senang karena terperangkap di tengah. Dan benteng putih
di sebelah kanan terancam oleh Menteri Hitam. Bagaimana caranya kita memindahkan raja ke tempat yang aman dan menyelamatkan benteng yang sedang terancam tersebut? Kita melakukan rokade ke wilayah, ke sisi menteri. Posisi putih tidaklah sempurna, tapi sudah lebih baik dengan raja yang aman dan benteng yang saling terhubung. Mari kita lanjutkan. Oke, sudah selesai pelajaran untuk saat ini. Semoga mudah untuk dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya.